Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi telah mengungkap dua jaringan, yaitu pertama peredaran obat-obat terlarang, kemudian adalah jaringan peredaran ganja dan sabu. Obat-obat terlarang tersebut diungkap di daerah Pelabuhan Ratu dengan tersangka berinisial M dengan barang bukti sebanyak 13.290 butir obat-obat terlarang tersebut. Obat tersebut seharusnya dibeli dengan resep dokter, tetapi dijual bebas yang dapat membahayakan masyarakat. Contohnya yaitu tramadol, itu obat penenang yang digunakan apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan gangguan kesehatan. Orang menjadi malas, ngantuk, seperti kecanduan obat. Yang kedua adalah Heximer atau obat yang digunakan untuk menahan rasa sakit setelah pasca operasi. Pelaku sendiri diancam yang undang-undang kesehatan, yaitu undang-undang nomor 36 tahun 2009, itu pasal 1096 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.